Sekolah. Tempat yang paling membosankan di dunia. Tapi ada sih, satu hal yang bikin kita kangen banget sama tempat ini. Bukan sama pelajarannya, apalagi ujiannya. Tapi, sama cerita pacarannya. Memang kurang afdol rasanya kalau nggak ada cinta di SMA. Dan ini, kisah cintanya. Senin banget ya ini tempat. Masuk pagi, pulang sore, guru pada galak, tugas pada numpuk. Mana gak ada cewek cakep lagi di sini. Buset dah yo, cewek mulu lu pikirin, nilai lu tuh lu pikirin. Merah semua kemarin ya enggak? Woi Rio, lo kalau gak mau bosan, ke taman safari aja sana ada teman-teman lo. Et deh, galak amat nih perempuan. Gak ada ngajak ngomong lu kali. Oh, lu tersinggung gue bilang gak ada yang cantik di sini. Udah gak usah berantem masalah ginian doang. Kocok lagi aja. Bagi-bagi. Ah! Apes banget dah hari ini. Udah sekolah bosenin. Tonton ngerokok lagi. Lagian kalau guru bisa tahu ya, kalau kita ngerawat di toilet, pasti ada yang ngelapor. Sampai ketahuan siapa cepunya, pecahin palanya. Kayaknya dia deh cepunya. Mana? Anjing! Ternyata dia yang cepuin kita. Dia, cantik. Yo, pecahin palanya. Lo jadi kena deh tadi. Abisnya gue kesel banget sama Rio. Masalah itu mah lupain aja. Lagian suruh hormat doang mah biasa. Oh iya, lo pernah naik apa? Naik ojek, kenapa? Lo mau gak gue... Lo mau nganterin gue? Mau. Oh yaudah, tapi emangnya lo dua helm dua? Gue cuma bawa satu. Yaudah, gue naik ojek aja nih. Lagian juga gak enak. Bawa helm gue ya. Thanks ya, Mik. Udah anterin gue pulang. Iya, sama-sama. Oh iya. Ini, Mik. Apa? Ini uang. Buat apa? Buat gantiin bensin lo lah, Mik. Lagian kan lumayan jauh kesini. Yaelah, deh. Gue tuh nganterin lo itu ikhlas kok. Ikhlas banget. Beneran, nih. Beneran lah, masa bohongan. Yaudah, kalau gitu makasih ya sekali lagi. Gue masuk dulu ya. Deh. Besok mau gue anterin pulang lagi enggak? Kayaknya besok bokap gue deh yang nganter. Kalau lo mau izin, gak apa-apa sih. Kok mau izin? Enggak. Gak usah deh. Ya udah kalau gitu gue besok gue panggil bokap gue dulu ya. Deh. Gak usah. Gue duluan ya. Ya udah. Assalamualaikum.
Gavin mana, Mik? Tumben deh mobil belum masuk dia. Sakit katanya. Sakit? Kenapaan tuh bocah? Ya mana gue tahu, emang bawa bapaknya. Si dia juga masuk. Oh iya, belum masuk juga ya? Kemana dia? Ya mana gue tahu, emang bapaknya. Yuk, dia kemana? Sakit. Sakit apa? Sakit apa, Yuk? Mana gue tahu, emang gue bapaknya? Emang, ini berapaan? Gila. Lagi sini motor. Erwin? Dea, rumah lo di sini? Iya, rumah gue di sini. Lo ngapain? Ini motor gue mau gue. Terus kan rumah gue di belakang situ. Berarti kita sekontak dong? Iya ya, baru tahu gue. Iya, tapi gue juga baru di sini. Oh, baru, patesan. Oh iya, lo gak masuk sekolah, Win? Enggak, nyokap gue sendirian di rumah. Gue pengen jagain dia aja. Lo kenapa gak sekolah? Gue lagi enak badan aja sih, terus disuruh istirahat. Disuruh istirahat, kok malah keluar? Mau kemana emang? Mau ke minimarket depan. Kenapa, Win? Pas banget, gue juga mau ke depan. Mau sekalian. Emang bisa? Bisa. Sorry ya deh, namanya juga motor tua. Iya, gak apa-apa Win, yaudah kalau gitu gue duluan aja ya. Oh, yaudah, hati-hati lo ya. Apaan sih? Mau gue makan juga. Lagian lo, lo mikirin apaan sih dari tadi? Gini loh, yuk. Niatnya nanti gue mau ke rumah si Dea. Rumah Dea? Iya. Apain? Mau nembak. Kenapa sih pakai keselak gitu? Nembak nih? Iyalah, gue mau nembak. Emang kenapa? Gak boleh lah. Hah? Gak boleh? Gak boleh sama siapa? Sama lo? Enggak. Bukan gak boleh, Mik. Cuman kan, lo kan baru deket nih sama si Dea. Masa lo mau langsung nembak aja? Ya elah, yo. Zaman sekarang tuh mah nembak-nembak aja. PDKT-nya pas pacaran nanti. Emang lo udah sedekat apa sama dia? Ya pokoknya udah deket banget lah. Orang gue sering chattingan sama dia. Emang si Dea chatan sama lo doang, Mik? Sorry ya Dea, gue jadi ikutan dorong motor. Iya, gak apa-apa Win, lagian gue juga seneng kok. Seneng? Kok seneng? Iya, karena ini pertama kali dalam hidup gue dorong motor. Dan ternyata seru banget. Seru ya? Ya udah kapan-kapan lagi ya? Iya, fix banget kita harus dorong motor lagi. Nih. Ini bukan bekas knalpot kan? Ya bukan lah, itu baru kok. Oh, kirain. Makasih ya Win. Iya. Ya udah gue cabut duluan ya. Kasihan nyokap gue sendirian. Ya udah, hati-hati ya.
janjian gue. Katanya lu sakit. Lu sakit apa, Di? Oh, gue cuma gak enak badan aja. Gak apa-apa, kok, tenang aja. Alhamdulillah, bagus deh kalau gitu. Oh iya, rumahnya si Erwin kan juga udah bilang kesana. Udah tahu gue. Udah tahu. Oh iya, lo ada perlu apa lagi? Gue sebenarnya kesini mau ngomong sesuatu, Di. Ngomong apa? Gue suka sama lo. Setiap kali gue deket lo, gue nyaman deh. Setiap lihat senyum lo, rasa suka ini semakin tumbuh deh. Dan gue mau kita lebih dari sekedar teman. Lo mau gak jadi pacar gue? Hah? Lo nembak gue, Mi? Iya. Di, please, kasih gue kesempatan. Gue janji, gue bakal buat lo seneng terus. Tolong, Di. Rio. Alhamdulillah, bagus deh kalau gitu. Oh iya, rumahnya si Erwin kan juga udah bilang kesana. Udah tahu gue. Udah tahu. Erwin. Ya, kira-kira begitulah kisah cinta mereka bertiga. Mika yang pede banget bisa dapetin Dea, ternyata gak bisa. Dan untuk Rio, cinta diam-diam itu gak enak. Makanya frontal dong kayak si Mika. Tapi jangan kepedean juga. Dan ini semua bukan salah siapa-siapa. Bukan salah Erwin, bukan salah Dea, juga bukan salah cinta. Cinta berhak memilih di mana ia akan berlabuh. Dan cintanya Dea berlabuh ke Erwin. Dan gue harap setelah kejadian ini, pertemanan mereka bertiga akan terus berlanjut. Dan gak jadi teman katanya. Cewek itu, Mik. Emang iya? Iya itu, sebenernya. Yakin lu? Mbak, Mbak mau cari siapa ya? Mbak ada perlu apa ya datang ke sini? Woi, bodain gua! Om, maaf, om. Woi, jangan lari, woi!